Dakwaan anggota tentera yang mengundi di Parlimen Bara dibayar RM300 hanya bersifat fitnah dan merendahkan martabat anggota keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sengaja untuk menimbulkan persepsi negatif masyarakat kepada Barisan Nasional BN khususnya menjelang PR15-19 November ini. Menurutnya, Anwar perlu sedar dakwaan itu bersifat jahat dan perlu memohon maaf kepada anggota tentera. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis ngetih santai orang kita di perkampungan orang asli Kampung Bongkok di Bara pada Jumaat. Presiden PKR itu sebelum ini mendakwa ada anggota tentera khususnya dalam kawasan Parlimen Bara sudah mengundi untuk PRU kali ini dibayar. Ketika berucap di satu majlis di Terengganu, Anwar mendakwa anggota tentera terbabit dibayar RM300 untuk berbuat demikian. Bonus Lazada! Beli gelap pada 11 November!